Assalamualaikum, apa kabar YouTube? Kali ini saya akan menunjukkan cara melepas inti ferrit seperti ini. Ini trafo saya ambil dari lampu hemat energi. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe. Oke, saya akan menggunakan solder untuk melepasnya. Pertama, lepas solatif untuk pegangan yang menempel. Hati-hati dengan cutternya. Inti ferrit ini akan saya lepas. Sebelumnya kalian siapkan dahulu pegangan agar terhindar dari panas pada saat kita gunakan. Saya menggunakan kertas saja. Oke, kalian langsung panaskan dengan solder inti ferritnya. Pertama bagian atasnya dahulu. Tidak perlu ditekan. Cukup kalian tempelkan saja. Dan lakukan ini dengan patokan panas pada lilitan. Kalian pegang sampai kalian rasakan tidak sanggup untuk dipegang karena panas. Setelah yakin panas pada lilitan tidak sanggup kalian pegang, dengan menggunakan pegangan lap atau kertas, kalian tarik inti ferrit bagian atasnya dahulu. Ya, sudah bisa. Absutnya sudah lepas. Lalu bagian bawahnya. Wow, masih panas. Saya coba dorong dengan test pen saja. Ya, sudah lepas. Mudah bukan? Bila masih terlalu keras untuk dibuka, kalian ulangi saja proses pemanasannya dengan menggunakan solder. Ferrit ini bila dipegang masih panas sekali. Cara ini berlaku untuk semua tipe trafo inti ferrit. Seperti ini. Ini hampir sama, cuma ini bekas charger HP. Dan yang besar dengan cara yang sama. Kita dapat melepasnya dengan mudah. Dan jangan lupa kalian bersihkan bekas lemnya agar mudah digunakan dalam percobaan yang kalian lakukan. Oke, sekian keterangan dari saya mengenai membuka inti ferrit dengan mudah. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.